Hai guys, kita nyalain aku ya. Aku lagi siap-siap guys, makanya sedang aku lagi aku lagi siap-siap, makanya aku radio dulu ya. Nanti kalau misalnya aku udah keringin rambut sama tinggal ya udah tinggal makeup, aku bakal buka muka, oke? Mama, aku sakit perut. Oh my god, Kak Dimas udah nge-follow Twitter aku ya. Good. Cie, ada yang nge-follow IG, bukan IG sih, Twitter aku. Hai Dede. Oh my god, aku dipanggil Dede. Aku siap-siap dulu ya. Teman-teman, jangan adalah skincare. Betul guys, PM aku udah masuk belum? Yang tadi siang. Baru masuk udah ditinggal aja. Enggak tuh. Aku udah follow lama tapi gak pernah disapa. Pernah mention aku gak? Gak tau sih. Maaf deh Kak Jai. Wede Jai. Mau berangkat kegiatan kah? Iya. Masa sama orang-orang yang suka bohong nih. Ntar ya. Mood sore, mood. Oh my god, aku suka ada yang manggil aku mood. Emu udah nonton Spider-Man No Way Home belum? Kalian mau nemenin aku nggak? Wede, ngajak nih ceritanya sih. Tapi kalian udah nonton Upin Ipin Angin Ribut belum? Tonton deh, sumpah guys. Upin Ipin Angin Ribut, angin puiting. Beliung. Udah waktu hari Senin di TV. Iya, asik banget. Aku tuh jarang tahu kalau misalnya nonton Upin Ipin di TV.
terus nemu episode yang aku mau gitu loh. Rata-rata udah pernah aku tonton di YouTube, jadi aku males nonton di TV. Oh my god, karena kit mute saya udah baca Azamin. Oh my god, typingnya beda nih ya. Saya assalamualaikum karena kit. Aduh, seru kan, seru kan, syukron, syukron. Yeah, akhirnya aku punya teman. Mute, kamu mau gak jadi Jasmine saya? Aduh, aduh, aku terlalu baik kayaknya untuk kakak. Aku juga udah baca AU-nya, Hania Oshiani. Oh my god, seru kan, seru kan? Pasti tipe cowok kamu langsung berubah. Azab, oh my god, azab. Seru kan? Nih, ini nih yang si Azam nih sebelah aku. Wih, enggak boleh kayak gitu ya, enggak boleh kayak gitu. Betul kan, di daerah kalian hujan enggak, guys? Di daerah kalian hujan enggak? Aku mau berangkat tapi kayaknya Sudirman hujan deh. Panas lagi, Bekasi udah hujan gak? Dari tadi sih gluduk-gluduk gitu sih. Momo ada saran gak buka puasa sama apa? Masya Allah. Kak Dimas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa pakai apa ya? Kayaknya enak makan udon gak sih? Kapan mood-mood mau nonton Spider-Man-nya? Kapan ya? Aku akhir tahun sibuk sih, wede. Hai Momocang, hai. Di tempatku suasana kayak jam 6. Oh yes, kamu baru jam 4 ya. Ingetin ya, aku berangkat jam aku pesan taksi jam 16.30, oke? Mute au Azamin itu udah tamat. Udah semua baca sampai akhirnya. Disapa kali boleh mut ya Kak Sayid, kenapa? Masih lama ya. Ingetin 14.30, oke? Kok 14.30? 16.30. Setengah 5. Di sini masih 15.50. Iya sama kok. Jangan spoiler ya bang, saya baru page 150. Oke.
mau pasang tripod dulu ya. Lagi apa? Aku lagi siap-siap. Betul ya guys, eyeshadow palette aku hilang. Aku nggak tahu ketinggalan di teater apa kayak gimana. Cuman nggak ada eyeshadow palette aku. Mutia bagi rekomen AU lagi dong. Sebenarnya ada sih AU yang lagi aku suka banget, tapi kayak autornya itu tuh lagi hiatus. Tapi pasti kalian tahu deh. Kalian baca Elegy Haekal. 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 Elegy Haekal. Kalau nggak salah ya namanya ya. Kalian coba cari aja deh, soalnya itu lumayan rame. Rame banget malah. Pasti keluar sih kalau misalnya ini. Mau aku gak dapet AU tentang JKT masa? Aku juga gak pernah dapet sih. Pernah dapet tapi AU-nya tentang aku sama Aldo kan. Tapi abis itu orangnya gak ngelanjutin. Kocak banget. Itu Haechan, iya Haechan. Aku itu fan fiction. Enggak deh, beda deh, enggak tahu. Ayo bahas yang lain biar orang-orang bisa ikutan, guys. Tangan aku kegores. Oh my god. Kegores kenapa nih? Nggak tahu kok kegores ya, bisa kegores. Baru perih-perihnya pas sekarang. Mut-mut spill nomor yang bagus dong. Nomor entah kenapa ya, kalau misalnya ditanya nomor kesukaan tuh aku selalu milih nomor angka 7 atau enggak 12. Ya karena ulang tahun aku sih. Ya jadi aku milihnya angka. Ih guys, berdarahnya parah nih. Oh my god. Sakit. Tadi yang jam berapa? Jam 6. Kegores doang kok. Kencana. It's okay, it's okay. Thank you.
PD ada kakak dispenser, nggak ada kak baby loh kak. Makan malam enaknya makan apa ya? Sejujurnya itu juga jadi pertanyaan aku. Mau jangan luka, lukanya kasih aku aja. Oh my god, ini nih kak Dimas nih, kak Dimas nih. Oh ya, aku makeup dulu ya, biar kalian nggak kaget gitu dengan wajah aku. Wih deh, padahal ya nggak tahu juga sih. Angka 12-nya aja buat jersey-nya. Boleh. Kan kamu yang mau pakai. Saran password HP buat aku. Itu privacy enggak sih? Masa aku yang buat? Izin numpang farming Momo. Ya boleh. Dika bocah 14 tahun. Oh my god, masih kecil. Oke deh. Kok adek-adek udah nonton showroom? Ih keren banget. Tanggal sama bulan lahirnya sama weh. Aku sama kamu. Mut-mut lahir tanggal berapa? Aku tanggal 12 Juli 2004. Bosan masa PW-nya tanggal lahir mulu. Yaudah nih. Apa ya? 18/12/21. Itu konser JKT sih. Ini yang ngaku-ngaku umurnya masih kecil, jangan harap aku percaya. Berasa tua banget kalau ngobrol sama dua anak-anak 2000-an. Emang pembicaranya beda. Serius. Sampai 27 Desember 2006. Oh my god. Yaudah deh, kok kalian bohong, aku juga aku umurnya ade umurnya umur ade umur 12 aja deh. Iya, si, tapi aku 2006. Oh my god. Kita sama-sama cancer dong. Semangat ya. Umur 25 aja, Kak. Oh my god. Sedih. Ntar aku lagi pasang alis. Alis itu kita harus serius.
aku harus beli tas yang lebih kecil lagi deh. Sebenarnya tuh aku tipe orang yang suka bawa tas gede ya, soalnya kayak aku tuh bawaannya banyak gitu. Cuman jadinya jadi suka bawa hal yang nggak seharusnya nggak dibawa gitu loh, nggak penting gitu loh. Kalau lulus STM tahun 2008 termasuk tua nggak? Aku 2008 umurnya 4 tahun. Aku gak bilang tua ya, tapi yang lain lah yang bilang tua. Jelek banget sih kamu ini. Sudah. Hai. Kaget, kenapa kaget? Diam ya. Jam berapa guys hari ini kalau aku nge-swipe notif nanti gak reset. Jam berapa? Yang benar jam berapa? Sebutin menitnya juga. Jam 7. Hah? Serius? Oh, 16.04. Gila ya. Adek, jangan ngomong 17.04 ya, nanti kakak telat. Eh, jangan-jangan dia tinggalnya emang 1 jam lebih cepat lagi. Enggak kok, masih 16.05. Ya mungkin Wita ya. Maafin Ade, maafin kakak ya. Aku di Kalimantan. Ya maaf ya. Beda pulau. Rambut aku tuh harus effort gitu loh kalau disisir. Tidak sehalus itu. Hei Kak Salman sayang teh tumben. Thank you.
Ini suara pesawat. Aku nggak ngeringin sampai ring 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 kering 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 banget, enggak, soalnya males. Tapi ini cepat, terus desainnya minimalis. Kayak nanti kalau aku gede dan aku punya rumah, enggak sih, yamin deh, rumah sendiri, aku bakal mau yang kayak ala minimalis. Nanti ya kita hidup minimalis ya Mute ya. Kalian ngerti gak sih yang hidup minimalis tuh yang... Tapi agak... sebenarnya tuh tergantung orang ya. Ada orang yang kayak hidup... aku takut salah ya, takut salah ngomong ya. Cuman aku pernah ngeliat orang yang kayak cuman ada satu, sepatunya yang buat olahraga satu, yang kayak untuk formal satu. Jadi tuh kayak gak membuang uang-uang gitu. Tapi sebenarnya bener sih, kayak kita tuh gak butuh banyak-banyak banget gitu. Tapi itu semua balik lagi ke orangnya, oke? Hidup minimalis sesuai syariat agama. Wedede, Kamirza datang-datang keren deh. Hujan. Oh my god, aku kayak harus pesen taksi deh sekarang deh. Atau enggak aku akan susah dapat taksi. Jam berapa guys? Tolong kasih tahu ama menitnya. Pengeluarannya juga minimalis, iya. Tapi uang kayak uangnya bisa di apa namanya? 16-10 oke. Okay. Tuh kan aku kayaknya ngeringin rambut gak sampai 10 menit. Mau aku mau nanya serius nih. Iya, ya udah tanya aja sih. Dan itu masih agak basah gitu karena aku ngeringinnya enggak benar-benar banget. Dedek Mut-Mut mau kemana? Mau latihan. Hidup ini malah sedekah kudu banyak. WDD, amin deh. Enggak pakai hair vitamin udah. Kesekan aku. Aku panggil kamu gak usah pakai kak ya, udah itu aja. Lah emang umurnya lebih muda daripada aku. Ya udah gak apa-apa. Kencana. Kencana. Eh guys, mukanya kotak tahu kalau pakai poni. Tapi aku pakai. Semoga poni ini masih ada ya ketika nanti fit call nanti. Aku takut tiba-tiba ini poni hilang gitu loh. Ngerti gak?
Guys, nyetok dulu ya. Nyetok dulu ya, Bun. Padahal rambutnya masih basah, tapi ya udahlah, it's okay. Nanti pakai buat latihan. Aduh, enggak deh. Aku latihan aja tuh pakai rollan tau guys. Langsung beda kalau pakai poni. Emang apa bedanya? Sekarang jam berapa? Jadi deh aku pesen sekarang deh. Bentar ya, aku matikan dulu ininya. Bentar. Tapi biar orang-orang enggak pas. Biar nge-like-nya bagus kita gitu.